Halo guys, kembali lagi bersama saya Fatur Rahman TV. Jadi pada video kali ini kita sedang berada di salah satu stadion Kabupaten Goa, yaitu Stadion Kalegoa yang tepat berada di Jalan Poros Palangga ini, tepat di belakang saya. Ini wajah Stadion Kalegoa. Jadi bagaimana pengambilan videonya dan apa-apa saja yang ada di stadion ini, ikuti saja terus di video ini.
kita sudah berada tepat di tribun Stadion Kaligawa ini. Tepat di belakang kita ini Stadion Kaligawa. Tentu tadi kita sudah melihat ada beberapa pemain sekolah sepak bola TSSB yang hadir di sini untuk menjadikan Stadion Kaligawa ini sebagai sarana pelatihan. Selain itu, terdapat juga beberapa tahun yang lalu terdengar isu bahwa PSM Makassar ingin menjadikan stadion ini sebagai sarana sepak bola atau sarana latihan selain daripada Stadion Barumbong. Tetapi itu hanya isu, tergantung bagaimana kemudian teman-teman menanggapi entah itu benar atau salah. Tentu juga kehadiran Stadion Kaligawa tidak terlepas daripada renovasinya beberapa tahun yang lalu yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Goa, dengan adanya sebuah upgrade renovasi yang lebih baik lagi menjadikan Stadion Kaligawa ini terlihat lebih menarik dan megah. Nah, bagaimana keseruan-keseruan lainnya, ikuti saja terus di video ini. Itulah tadi pengambilan video selama kita berada di Stadion Kaligawa. Tentu stadion ini merupakan salah satu ikon kebanggaan Kabupaten Goa di bidang sarana olahraga, dan menjadi harapan kita kemudian ke depannya untuk bagaimana kemudian Stadion Kaligawa ini tetap terawat dengan perhatian pemerintah terkhususnya. Dan sudah sampai di sini saja, ikuti saja terus video-video terbaru yang hadir di channel ini. Dan terima kasih kepada seluruh penonton yang telah mengikuti selama video ini berlangsung. Sampai jumpa di video berikutnya.